Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ainun Semyun dari Akademi YouTuber Bersiaran dari channel Cikgu Yuhaida Yusof atau lebih dikenali sebagai Teacher Yuhaida. Bulan Syawal sudahlah tiba. Diraikan dengan sungguh berbeza. Selamat Hari Raya untuk semua. Bertemu kita di alam maya. COVID-19 masih berleluasa. Patuh SOP, jagalah diri. Walau tanpa sanak saudara, jauh di mata, dekat di hati. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton yang turut bersama kami pada kelas malam ini. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf lahir batin. Ya, jadi kita masih dalam mood raya, baru Hari Raya ketiga. Raya ketiga, Raya PKP 3.0. Okay. Jadi sebelum memulakan kelas kita pada malam ini, untuk keberkatan lebih molek kiranya, kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dengan izinnya, bersiaran kita sekali lagi dalam tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini, kelas ekonomi SPM bersama Teacher Yuhaida akan membawakan tajuk globalisasi. Sebelum kita membuka tirai kelas kita pada sesi kali ini, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang berhasrat untuk menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum. Sila berikan sepenuh perhatian kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Yuhaida. InsyaAllah, semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Rebutlah peluang dan ikuti setiap kelas online percuma Panitia Ekonomi yang akan bersiaran pada setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jadi, sebelum kita pergi lebih lanjut, ingin saya perkenalkan guru-guru yang ada bersama kita pada malam ini. Jadi presenter kita pada malam ini, Teacher Yuhaida. Apa khabar, Teacher? Alhamdulillah, rindu bersiaran. Yalah, lama tak bersiaran ya. Okey, apa juadah special, Teacher? Hari Raya baru ni. Walaupun beraya di rumah semua ada, ketupat ada, lemang ada, ketupat palas ada. Ketupat palas, ketupat Johor, lemang semua buat. Sebabnya. Semua anak-anak dapat balik ya? Ada yang tak boleh. Yang dekat-dekat je lah. Tak boleh nak merentas kan? Tak apa. Okey, dan control host kita Cikgu Haslina. Cikgu Haslina, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Rasanya ada sebulan lebih ya kita tidak bersiaran. Itulah. Jadi Cikgu Asina macam mana? Macam mana juadah hari raya pertama hari tu? Masak lontong kan? Lontong, nasi impit, kuah kacang. Yalah, alhamdulillah. Dan saya sendiri moderator Cikgu Ainun. Jadi, sebelum kita memulakan kelas, diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas pada malam ini.
Jadi sila ambil perhatian. Link akan tamat ya. Dalam tempoh setengah jam selepas sesi live berakhir. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, ya, mari kita ikuti kelas ekonomi pada malam ini yang akan disampaikan oleh Cik Haida yang bertugas di SMK Taman Desa Rawang Selangor Darul Ehsan. Dengan skor mana dipersilakan Cik. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ainul, moderator kita, dan Cikgu Asina, control host kita. Baik, tiga-tiga ni we make up a very good team, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah kurniakan ganjaran yang besar kepada semua team members. Okey, baik, dan teacher sangat rindukan go online, berjumpa dengan anda sekalian malam ini. Okey, dan tolong ajak lagi kawan-kawan sebab saya teacher rasa sekarang ni Form 5 mungkin tengah belajar bab ni kan. Jadi kita nak go through bab ini. Dan okay, share link dengan kawan-kawan anda. Okay, dan teacher ada masalah sikit. Teacher tak nampak apa tu chat. Tapi teacher nampak ramai ya. Murid-murid Taman Desa. Ada tadi daripada okay, Clarissa pun ada. Lepas tu daripada Johor ada. Okay, Sabah Sarawak. Ada kawan-kawan daripada Alostar juga ya. Daripada Alostar. Daripada Ipoh. Ipoh, ya. Kedah, Tunku Arul Rahman. Alhamdulillah. Okey, tolong share link dengan kawan-kawan anda. Okey, baik. Teacher mulakan ya sambil anda share link. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Okey, baik. Kita nak buat tajuk globalisasi. Okey, pada malam ini. Okey, teacher daripada Taman Desa, Rawang. Okey, ramai anak murid teacher ya. Okey, baik. Ini adalah homepage teacher. Anda cari je ni, Yuhaida BTP dekat, anda type je Yuhaida BTP dekat dalam YouTube. Anda akan dapat homepage teacher. Okey, situ ada banyak bahan. Dan dekat situ juga, dekat dalam playlist tu ada playlist untuk ekonomi kan. Playlist yang ni, yang anda tengok yang ni. Playlist ni ada juga playlist untuk penelitian ekonomi yang mengandungi semua guru. Anda masuk dekat dalam tu ya. Okey, baik. Bachelor of Business Administration, Western Illinois University, US. Okey, ada sarjana multimedia, UCI, dah 27 tahun mengajar. Currently teaching at SMK Taman Desa Rawang. I'm teaching economic and also English. Sama macam Cikgu Ainun. Cikgu Ainun pun mengajar ekonomi dan English kan, Cikgu Ainun? Okey, Cikgu Asina dia guru pusat sumber. Okey, so mengajar, teacher adalah ketua panitia akademi, ketua panitia ekonomi akademi YouTuber, dan teacher dia juga menjalankan kajian tindakan teknik menjawab ekonomi. Okey, asal dari Jitra Kedah. Baik, ini adalah guru-guru yang menyumbang dalam apa tu, kita punya playlist. Okey, ada yang dah tak ada sekitar sikit. Cikgu Jadili, Cikgu Farida, Cikgu Farida, teacher, Cikgu Aslina, Cikgu Ainon, Cikgu Karuniza. So anda boleh tengok banyak ya kat situ. Alright, so sebelum kita mula, teacher selalu nak, suka sangat nak bagi motivasi pada anda. Anda kena yakin boleh. I have gone through a lot of things daripada tak tahu apa-apa kepada ni. So sebab kita kena yakin boleh kan, believe in ourselves. We have to believe in ourselves. Kalau kita tak yakin pada diri kita, siapa lagi nak yakin pada kita kan? So you have to start with yourself. Love yourself, believe in yourself. Okay, dan kita mestilah berusaha secara luar biasa. Mungkin kita murid biasa, mungkin kita, kami pun macam adalah guru-guru biasa, tetapi kami berusaha secara luar biasa di Akademi YouTuber untuk memberikan terbaik untuk anda-anda di luar sana. Okey, jom belajar online dengan teacher. Jom kita mula. Okey, baik. Teacher suka mulakan dengan soalan, so to get your mind started kan, to get your mind berjalan sikit. Okey, yang pertama ialah jelaskan konsep globalisasi tiga markah. So, teacher nak pergi kepada erti globalisasi. Okey, teacher ada masalah sikit nak keluarkan suara, so I will do the voice over myself. Alright, okey. Baik, teacher guna doodle ni ya. Okey, doodly. Okey, so erti globalisasi. Okey, 2.1 globalisasi. Okey, Cik Aina boleh dengar suara saya lagi? Boleh, boleh.
Okey, 2.11 maksud globalisasi ialah proses interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan kerajaan pelbagai negara. Okey, kita sesama kita akan bergaul dengan semua orang satu dunia bila berlaku globalisasi. Syarikat dari pelbagai negara juga akan berinteraksi secara ekonomi dan kerajaan pun daripada berbagai negara akan berinteraksi kerana globalisasi ini. Okey. Alright. Globalisasi tadi ialah proses interaksi. Okey, interaksi tu apa teacher? Interaksi tu ialah kita bergaul. Bila anda bergaul sesama rakan-rakan anda daripada berbagai bangsa contohnya dalam satu kelas, itu interaksi. So bila globalisasi ni adalah interaksi antara manusia, firma dan juga berbagai negara. Okey. So integrasi. Integrasi apa pula teacher? Integrasi is bila kita berinteraksi, kita akan ambil sedikit budaya mereka dan mereka ambil sikit budaya kita. Contohnya kerana globalisasi lah rakyat Malaysia dah pandai makan apa? Apa ya makanan Korea tu? Makan tu. Apa ya kalau Korea sekarang ni yang famous makanan yang Korea lah. Tu. Apa ya? Ya Allah, lupa dah. Kita ni tak up to date sikit. Okay kan? Right? So, kita makan roti Arab. Semualah. Semua tu daripada negara-negara lain. Itulah integrasi. Kita ambil budaya mereka sedikit. Mereka ambil budaya kita sedikit. Alright? So, interaksi bila kita bergaul. Bila kita bergaul, maka kita akan ada integrasi. We adopt their cultures and they adopt our cultures. Alright? Okay. So, itu eh. Lepas tu, manusia. Dia ni tiga lah ni kan, tiga apa unit-unit ekonomi manusia tu ialah isi rumah, firma ialah firma dan kerajaan. So tak susah nak ingat kan. Okay, so menjawab balik soalan. Okay, dan globalisasi juga dia menuntut kita untuk berfikiran secara lebih terbuka. Kan, kita tak boleh ikut idea kita sahaja macam katak bawah tempurung sebab bila globalisasi kita kena terima juga idea-idea luar. Kan, bila kita tengok filem luar, baca buku dari luar. So itu semua kita agak, okay, globalisasi menuntut kita untuk berfikiran secara terbuka dan bersedia, setiap negara itu bersedia menerima pandangan atau kritikan negara-negara lain. Okay. Baik, so kalaulah soalan ni jelaskan konsep globalisasi tiga markah. So teacher bagi tu, okey anak-anak boleh tulis ya. Wah, boleh tulis sikit kat bahagian chat. Nak minta Cikgu Aino, Cikgu Aslina tolong bacakan sikit kalau dia orang dah jawab bahagian chat sebab tak boleh, tak tahulah pasal apa. Chat tak keluar di my handphone. Takkan dia tak ada lagi. Okey, pelajar boleh try ni eh. Tuliskan kan jawapan kamu di ruangan ni. Proses apa tadi? Ada dua tadi tu. Proses apa dan apa? Dah ada. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Okey, tak apa. Dia mula-mula lagi. Say hi, hello lagi. Okay, mula-mula tadi proses apa? Proses interaksi kan? Iaitu kita bergaul. Bila kita bergaul, maka kita akan adopt budaya orang. Orang ambil budaya kita. Itu ialah apa perkataannya? Itu ialah integrasi. So antara tiga unit tadi tu, unit-unit ekonomi. Kan? Senang ada yang tulis integriti pula ni. Oh, integriti lain. Integriti tu ialah. So ada intergasi pun ada. Nampak macam susu tapi lain. So kena eja betul-betul. Integrasi. Integrasi. So dia antara tiga makna lain kan? Sebab kalau salah tu salah, perkataan salah je dah jadi salah. Okey, tiga unit ekonomi tadi antara kan manusia ataupun isi rumah kan. Teacher nak guna isi rumah boleh tak? Boleh. Antara isi rumah, firma dan kerajaan pelbagai negara. Kalau dulu kita asyik berniaga dengan dalam negara saja, so sekarang globalisasi kita akan dengan negara luar. Jadi sebab tu kena ada perkataan pelbagai negara. Okey. Baik, perlu apa tadi? Kita apa tadi? Lebih terbuka tadi. Kita perlu
berfikiran lebih terbuka. Sebab bila globalisasi, kita tak boleh apa mempertahankan idea kita sahaja sebab kita kena menerima idea-idea orang. Sebab dunia sudah global kan? Okay, dan bersedia menerima pandangan atau kritikan orang lain. Tapi yang dua dan tiga tu selalunya tak ni kita apa yang pertama itulah cuma teacher nak buka apa minda anda supaya anda lebih faham apa itu globalisasi tu ya. Okey baik, seterusnya okey teacher buat tajuk seterusnya, teacher buka dengan soalan okey to get your mind going. Okey, apakah ciri-ciri globalisasi pada sebuah negara? Markahnya pun tiga sahaja dan soalannya pun apakah? So maknanya kita cuma bagi fakta dan kita tak perlu bagi huraian kan? Tapi anyway kita nak mengajar dulu sebab supaya anda lebih faham. Okey, ciri-ciri globalisasi ada pasaran baharu, peserta baharu, kaedah komunikasi baharu dan peraturan dan norma baharu. Okey, sekejap teacher tunjuk Dudley dulu. No, I have to do the voice over itself now. Okey, baik. Ciri-ciri globalisasi. Okey, tadi kita dah sebut yang pertama adalah pasaran baharu. Kedua, peserta baharu. Ketiga, ni nak buat voice over lah ni. Kaedah komunikasi baharu. Dan yang keempat ialah peraturan dan norma baharu. Okey, ciri yang pertama, pasaran baharu. Okey, dari pasaran tempatan kepada pasaran global. Contohnya dulu Proton untuk negara Malaysia saja, tapi sekarang Proton sudah memasarkan pada Kenya, Brunei, Pakistan, Bangladesh, Mesir. Kedua ialah kelonggaran undang-undang. Ini adalah untuk memastikan barang luar boleh masuk ke dalam negara kita ataupun barang kita boleh masuk ke dalam negara luar. So itu ciri-ciri globalisasi yang pertama ya. Yang ketiga dalam ini ialah dinamo global, pasaran global. Contohnya Petronas, dia sekarang sudah go global, dia sudah berada di 31 buah negara. Okey, kedua, peserta baharu. Maksudnya apa? Contohnya industri makanan kita yang jenama tempatan ialah Sate Kajang, Haji Samuri. Tapi dengan globalisasi masuklah jenama-jenama luar, peserta baharu seperti KFC dan McD. Kan? Ha, jadi harap Sate Kajang ni okay. Nah, yang ketiga ialah kaedah komunikasi baharu. Okay, sekarang ni cepat dan murah kan? WhatsApp, Telegram, Twitter dan macam-macam lagi lah. Lepas tu teknologi maklumat yang meluas. Okay, seorang di Argentina senang dia sekarang berbual dengan seorang dari Malaysia kan? Okay, ciri yang keempat ialah peraturan dan norma baharu, iaitu perluasan dasar ekonomi kapitalis. Ya, contohnya penswastaan. TNB dulu 100% milik kerajaan, sekarang sudah diswastakan. Itu antara ciri globalisasi lah. Yang kedua, peningkatan hak asasi manusia sebab kita dah terima apa ni idea luar kan. So hak asasi itu dah masuk. Perjanjian perdagangan pelbagai hala, contohnya ASEAN, NAFTA, AFTA, banyak lagi ya. Okey, baik. Okey, so alright. So, kita pergi balik kepada soalan tadi. Apakah ciri-ciri globalisasi pada sebuah negara? So, anda cuma keluarkan saja. Tadi ada empat, anda keluarkan tiga ataupun anda keluarkan empat pun tak apa. Kita akan pilih tiga kan. Yang pertama tadi ialah apa-apa. Okey, tolong tulis. Apa-apa. Okay, dah tulis tu, pasaran. Pasaran okay. Baru ada. Cepat, kita jawab dah. Okey, dah ada tulis dah pasaran baru. Tahniah. Kedua apa? Ada yang tulis. Peserta. Dia juga. Peserta baru. Kita dah ada makanan lain kan daripada luar. McD. Dia kalau bagi makanan tu dia senang ingat budak-budak ni. Kan? Ya. Yeah. Ustina ni bagi terus semua. Bagi semua. Kaedah. Komunikasi baharu. Dan peraturan dan
norma baru. Kalau dulu kita dalam negara, peraturan kita lain, norma kita lain. Sekarang dah ada syarikat luar, negara luar. So, peraturan dan norma pun dah baharu. Okay, tanya anak-anak semua. Okay, so kita masih tak ramai lagi ni. Tolong share link dengan kawan-kawan anda ya. Okay, next. Berikut menunjukkan sebuah syarikat multinasional iaitu syarikat Petronas. Apakah ciri-ciri yang menjadikan firma tersebut sebagai syarikat multinasional? Tiga markah. Okey, so kita akan pergi kepada Dutli, ciri-ciri syarikat multinasional. Oh, ni nak buat voice over ni. Okey, syarikat multinasional ialah firma yang beroperasi di beberapa negara secara serentak. Okey. Seperti Petronas. Ini barulah betul live. Ciri-ciri syarikat multinasional. Okey, baik. So, apa ciri dia? Yang pertama ialah cawangan di beberapa negara. Contohnya, anda nak tahu tak Petronas dah beroperasi di 31 buah negara. Teacher sangat bangga dengan Petronas sebagai rakyat Malaysia. Kedua ialah pemindahan teknologi. Ada anak-anak yang tak faham pemindahan teknologi itu macam mana, teacher? Contohnya, Petronas dia telah menggali minyak di Afrika Selatan. So dalam proses itu, kita memindahkan teknologi itu kepada Afrika Selatan. Afrika Selatan dah belajar teknologi itu pada kita. Okey, yang ketiga, dikawal firma induk negara asal. Okey, ibu pejabat Petronas ialah di KLCC dan ibu pejabat ini kontrol 31 cawangan di seluruh dunia. Okey, so itu mungkin, adalah mungkin teacher ada yang tak tahu kan, dia orang ni anak-anak ni Petronas ni stands for Petroleum Nasional Berhad. Yes. Ha? Itu dia punya tu, Petroleum Nasional Berhad. Okey, sekarang ni pukul berapa ya? Okey, baik. Teacher nak cerita sikit lah. Petronas ni sebenarnya dulu kita kita ada minyak, kita baru merdeka dulu, kita tak ada teknologi. So, kita pajakkan kepada Shell. Dia lah korek, dia apa. Tapi kita Malaysia membuat syarat bahawa mereka mesti ambil pekerja tempatan, engineer tempatan. So, we learn. By hook, by crook, we learn. Walaupun Mak Saleh tu susah nak bagi teknologi dia, tapi oleh kerana syarat, maka kita belajar pelan-pelan. Lepas tu Petronas boleh korek sendiri kat negara kita. Sekarang Petronas sudah korek di negara orang dan about 2 years ago, Petronas launch our first FLNG, floating liquid, maknanya dia punya kapal. Dia bukan benda tu statik. Habis kapal tu bergerak pergi ke tempat lain. First in the world. Ramai orang tak tahu ni. So teacher kalau ngajar ekonomi macam-macam cerita keluar. Alright, so syarikat, okay, yang ni dah lepas. Okay, baik. So itu ciri-ciri tadi tu ya. Alright, so kita pergi balik kepada apakah ciri-ciri yang menjadikan firma tersebut iaitu Petronas sebagai syarikat multinasional. Tiga markah. Okey, yang pertama. Mempunyai arah. Cuba anak-anak tulis jawapan-jawapan. Okey, kita tunggu sekejap. Okay. Dah ada jawapan? Ada yang buat cawangan. Yes, right. Kita mempunyai, dia mesti mempunyai cawangan berapa negara. Petronas ada 31 cawangan di luar negara. Lepas tu pemindahan apa? Isrina jawab. Pemindahan teknologi. Orang sekarang ni teknologi apa korek minyak ni kita dah transfer kepada negara-negara Afrika especially dan juga di negara Arab. Kita dah korek di negara luar. Okey, lepas tu semua firma dikawal oleh firma induk di negara asal. So, negara asal Petronas ialah Malaysia, ibu pejabat Petronas. Ada yang tak tahu ke ibu pejabat Petronas kat mana? Tadi dah tunjuk gambar kan? Di KLCC. Okey, kena tahu tu. Dah pindah tu. Dah pindah. Dulu dia ada bangunan lain kan Petronas. Okey, next. Next ialah
Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Jati Nusantara. Syarikat Jati Nusantara adalah sebuah syarikat yang mengeluarkan perabot kayu jati berjenama Jati Nusantara juga. Produk Jati Nusantara sangat laris di pasaran tempatan. Syarikat bercadang untuk membuka kilang baharu di Bandung, Indonesia. Jelaskan dorongan untuk Syarikat Jati Nusantara membuka kilang baharu di Indonesia. Okey, soalan ni teacher dapat mana? Soalan ni teacher buat. Okey, tapi perkataan dorongan ni selalunya ni teacher terlupa nak tukarlah ni. Perkataan dorongan ni, okey, perkataan dorongan ni kalau soalan SPM dia tak akan guna perkataan dorongan. Dia akan guna perkataan contohnya jelaskan apa tu motif untuk motif ke untuk Syarikat Nusantara membuka kilang baharu di Indonesia kan. Sebab soalan SPM ni dekat kita nak kena fikir sikit apa ni kan. Okey, baik. So yang ini dia, yang ni teacher kena explain lah sebab yang ni tak sempat nak buat doodly. Doodly ni ambil masa juga. Okey, nak buat tapi teacher akan launch teacher punya video yang pakai Doodly on globalisasi. So anda nantikan, dia akan keluar 2-3 hari lagi ya. Okey, meluaskan pasaran yang pertama, okey, memasarkan. Okey, ini sebab kenapa kalau anda lah sekarang anda anggap anda seorang peniaga, anda adalah firma. Kenapa anda nak keluar negara? Kenapa nak buat globalisasi itu kan? So, dorongan syarikat atau dorongan firma dalam operasi antarabangsa. Kenapa anda nak keluar negara, memasarkan barang keluar negara? Okey, yang pertama ialah meluaskan pasaran. Memasarkan produk keluar negara. So, katalah anda barang kosmetik dah habis, dah semenanjung, Sabah, Sarawak, semua dah pasarkan, dah tepu dah pasaran tempatan. So, anda nak pergi mana lagi? Pergilah keluar negara, pasarkan ke Indonesia ke ataupun ke apa mana-manalah. Okey, jadi ini apa? Okey, sekarang kita tahu bahawa firma motif dia of course untuk meningkatkan keuntungan. Okey. Baik, yang kedua, perlindungan perdagangan. Kenapa anda nak buka tadi kita cakap syarikat perabot jati kan? Okey, yang ni perabot jati maksudnya dia nak dia nak memasarkan daripada Malaysia nak pergi ke Indonesia untuk meningkatkan keuntungan. Baik, perlindungan perdagangan. Nak buka kilang di Indonesia sebab nak elakkan sekatan cukai. Apakah antara contoh sekatan cukai yang kita boleh elakkan apabila kita beroperasi di Indonesia, buka cawangan di Indonesia? Contohnya cukai import. So bila kita dah berada di sana, buka kilang di sana, keluarkan di sana, kita dah tak payah bayar cukai import. So kita akan save. So ini akan meminimalkan kos. Ingat tak, motif firma ada dua. Pertama, maksimumkan keuntungan. Kedua, meminimumkan kos. So ini bahagian meminimumkan kos. Okay. Yang ini pun untuk meminimumkan kos. Mengurangkan kos pengangkutan. Kalau kita buat perabot tu di Malaysia, kemudian kita nak hantar dia ke Indonesia, naik kapal laut, kan kos pengangkutan tu mahal. So ada lebih mudah kita buka je kilang perabot jati di Indonesia. So kita tak payah, so kita save kos pengangkutan yang mahal. Kenapa nak save kos? Kenapa nak meminimumkan kos anak-anak? Cuba tulis kejap. Teacher nak buka minda. Teacher suka buat soalan-soalan apa tu kebat. So, cuba tulis. Kenapa apa ni firma nak cuba meminimumkan kos? Kalau ada yang tulis tu tolong sebut kan Cikgu Aino? Belum ada lagi. Okay, teacher akan back to that question later on bila dah ada orang jawab. Okay, seterusnya bahan mentah hasil bumi yang unik. Okay, kekurangan bahan mentah di negara asal. Okay, kita kata syarikat tu ialah mengeluarkan perabot jati kan. So, kayu jati ni kurang di Malaysia. So, kalau kita buka cawangan di Indonesia memang banyak kayu jati. So itu antara dorongan untuk kita membuka cawangan di luar negara dan menyebabkan kita terlibat dalam proses globalisasi. Okey, boleh? Ada yang jawab ni, teacher. Kayung kata dapat keuntungan yang tinggi, lepas tu Nazmi kata meningkatkan keuntungan.
Very good anak-anak, very good, terbaik, terbaik. Okay, nak minimumkan kos supaya dapat memaksimumkan keuntungan. Kita kena sebut firman tu. Kan? Bila sebut je kerajaan, memaksimumkan kebajikan rakyat. Sebut je firma, memaksimumkan keuntungan, meminimumkan kos. Tu je. Bila nampak perkaitan tu senang je ekonomi ni. Kan? Kalau individu pula untuk memaksimumkan kepuasan. Okay? Baik. Dan last is tenaga buruh dengan kemahiran khusus. Tenaga buruh dengan kos rendah. Okay. Bila kita ada kilang di Malaysia, tenaga buruh di Malaysia ni, dia separuh mahir tau, separuh mahir. So, kos dia agak mahal. Agak mahal lah berbanding kalau kita buka kilang cawangan di Indonesia, pekerja di Indonesia, upah dia lebih murah, kan? So itu ada satu lagi dorongan untuk membuka kilang di overseas, di Indonesia. Okay, dan juga mungkin tenaga buruh, buruh ni salah ejaan. Okay, tenaga buruh mahir di negara lain. Okay, mungkin pekerja di Indonesia memang lebih mahir dari pekerja Malaysia dari segi pertukangan kayu jati. Sebab negara mereka memang ada banyak kayu jati. Alright, so harap anak-anak faham ya. Yang ni Dudley tak sempat buat. Okay, alright, next. Pergi balik. Kita berehat. Kita berehat seketika. Okey. Kejap. Cikgu Bahasina bagi diorang tengok tu sekejap. Okey. Nanti prepare ya. Boleh tulis jawapan. Alright. Kita berehat. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okay, kita akan teruskan lagi kelas kita pada malam ini. Jemput Teacher Yuhaida untuk menyambung sesi pembelajaran kita. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih. Alright, baik. So, maklumat berikut berkaitan dengan syarikat Jati Nusantara tadi kan. Dia adalah pengeluar perabot jati di Malaysia. Okay, sangat laris di Indonesia. Lepas tu bercadang membuka kilang baharu di Bandung, Indonesia. Jelaskan dorongan. Okay, tadi teacher kata kalau ada SPM, selalunya dia tak guna perkataan dorongan. Mungkin dia kata jelaskan motif ke apa ke. Sebab selalunya soalan SPM dia tak direct kan. So, dia kebat. Okay, so tapi anda kena faham lah apa yang soalan nak sebenarnya. Okay, baik. Untuk meluaskan apa tadi, anak-anak boleh start tulis-tulis jawapan anda. Okay, kita tunggu. Yusrina ni tulis pasaran. Very good, Yusrina. Untuk meluaskan pasaran. Kalau kita nak apa tu, buat penerangan dekat sini, kita penerangan kena ambil lah kes ni kan. Pasaran Adam, kat mana? Adam Sidi ni kata ada pula mungkin dalam kurungan. Tak confident. Tak boleh lah. Mungkin kena confident. Okay. Bila kita kata meluahkan pasaran, huraian dia kita kena ambil lah fakta dalam kotak ni. Kena gunalah. Kat mana tu? Pasaran ke Indonesia pula kan? Sebelum ni Malaysia saja. Okay. Baik. Mengelakkan perlindungan perdagangan. Contohnya untuk mengelakkan cukai apa nak? Ada tulis tak? Belum. Bila kita buka kilang kat negara tu, apa cukai yang kita dah boleh elak? Kalau kita dari Malaysia export ke sana, kita kena bayar cukai tu. Tak ada lagi. Come on, anak-anak. Cukai import. Very good. Untuk mengelakkan cukai import. Okay. Baik. Lepas tu, mengelakkan kos. Kos apa yang tinggi? Ada yang dah jawab? Belum, on the way kot. Tak apa, kita tunggu. Bagi dia orang fikir sikit.
Okay, ke mana anak? Kau siapa? Kalau kita dah apa, instead of kita hantar export daripada Malaysia ke Indonesia, sekarang kita dah buka cawangan ke Indonesia. So kita dah save kos apa tu? Ha, dah jimat kos apa? Ah, very good. Siapa jawab dulu? Ya, yeah, kalau kita naikkan kapal laut, kalau kita naikkan kapal laut, kita akan apa tu? Kos buruh, mengelakkan kos buruh yang tinggi. Kalau buruh lebih sesuai, kita kata kos buruh yang lebih rendah di negara sana, kan? Kalau mengelakkan kos ni selalunya pengangkutan, sebab bila kat sana kita dah save kat situ. Okey, jadi huraian ni lah apa? Tak perlu lagi bayar kos kapal yang mahal. Ini untuk meminimumkan kos. Okey, bab bahan bahan mentah tu, bahan mentah yang apa? Lepas tu kena kaitkan dengan kes dalam kotak ni. Bahan mentah yang apa tadi? Siapa ingat Cik Ajar tadi? Bahan mentah yang ada huruf dengan mula dengan huruf U. Prinita ni jawab unik. Yes, very good. Yang unik. Dekat negara tu memang ada banyak kayu jati. Kan? Memang Indonesia memang terkenal lah dengan kayu jati. Okay. So Indonesia banyak pokok kayu jati. Ini penerangan ni kaitkan dengan dalam kotak ni. Jangan penerangan mengapu-apu pula. Penerangan mesti kaitkan. Okay, yang kelima. Okay. Sebenarnya maksimum 6, mana-mana 3 kan, fakta dan huraian, tapi cik bagi lebih kat sini. Okay, tenaga buruh yang M dengan M, apa tu? Cepat anak-anak, tenaga buruh yang? Nazmi kata mahir dan murah. Very good, betul. Tenaga buruh yang murah dan juga mahir. Indonesia kos apa tu, upah mereka lebih murah. Lepas tu mereka memang mahir bertukang. Tengok penerangan tu mesti berkait dengan ni ya. Kod pula dah. Kos buruh di Indonesia murah dan mereka mahir bertukang. Tu untuk menerang. So teacher ingatkan sekali lagi, bila nak terang mesti ambil fakta dalam kotak ni. Okay, jangan pergi apa tu buat macam tenaga buruh. Tenaga buruh di tempat lain pula ataupun di luar negara. Kena tulislah Indonesia kan. Okay, baik. So ni dah lama dah tak bersiaran sebenarnya. Jadi macam budgeting tu dah lari. Berapa banyak nak cover malam ni. Tapi dah lari lah, dah lama tak bersiaran kan. Okay. Slide yang habis. Tapi ada quizy, anda tunggu ya. Ada quizy. Jadi dengan quizy mungkin kita boleh habis tepat pukul 9. Selalunya dengan quizy 9 lebih baru kita habis kan. Okay, so teacher nak ingatkan ni nombor satu lah. Jangan tinggalkan solat. Tengok macam mana orang Gaza, di Allah tolong mereka sebab mereka adalah generasi yang tidak tinggal solat. Ya, InsyaAllah kita doakan untuk mereka. Okay, solat on time, all the time. Kalau boleh kejar lah. Dengar dia azan, terus ambil wudhu. Lagi baik sebelum azan, ambil wudhu. Okay, believe in ourselves. Tadi teacher dah cakap kan. Jangan kod-kod tu, buang kod-kod. Yakin dengan diri sendiri. Okay, we can do it together. You as student and us as teachers dan guru-guru anda sebagai guru, kan, kita kena yakin bahawa together we make up a very good teams, kan. Okay, dan yakinlah bahawa anda boleh menggapai A ataupun A plus. Yakin, dapat tak dapat tu cerita lain, tapi usaha nak gapai tu, itu nombor satu. Okay, dapat tak dapat itu adalah kerja Allah. Usaha tu kerja kita. Okay, dan doakan teacher, keluarga, doakan semua guru-guru di konti ni, Cikgu Ainul, Cikgu Haslina, cikgu-cikgu anda di sana, di luar sana. Okay, sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teacher doakan semua cemerlang dan ketahui ekonomi SPM. Amin. And jangan lupa subscribe kalau anda belum subscribe.
Okey, tolong subscribe. Tolong subscribe sekarang dan tekan loceng untuk notifikasi. Teacher akan keluarkan video Dudley tentang globalisasi ni dalam beberapa hari lagi. Nak habiskan sikit lagi Dudley. Okey, so anda tekan je loceng. Dan tolong tulis cadangan tajuk topik untuk minggu hadapan di ruangan chat. Okey, sebab kadang-kadang macam teacher ni nak ajar apa ya? Apa benda yang anda tak faham? Form 4 punya ke? Form 5 ke? Sebenarnya topik hari ni adalah atas permintaan. Ramai juga yang minta tak faham, especially dorongan tu. Dorongan untuk globalisasi sebab teacher buat tajuk ni malam ni. Okey, so hopefully minggu depan kita boleh cover apa lagi yang anda nak. Okey, so ada apa ni Ang Chiyau ni dia tanya bila tingkatan 4, dia kata bila ekonomi tingkatan 4. Tingkatan 4 boleh. Kalau anda tulis dulu apa tajuk anda nak untuk tingkatan 4. Kan. Okay. Alright. Tingkatan 4 boleh je kita ulang kaji ke minggu depan. Okay. So I think stop sharing. Tutup stop terus sharing. Belum lagi. Nanti kejap. Teacher nak buat kuizi. Kuizi. Nak share kuizi pula. Kejap. Ni apa ya? Sekejap ya. Sekejap ya. Share. Ada tu bagi cadangan inflasi. Dia diary. Dryer. Inflasi? Inflasi. Tajuk. Okey, baik. Nanti kejap. Window. Okey, sebab ada yang kata nak pengenalan ekonomi jadi sebenarnya kamu boleh saja cari dalam kita punya playlist Panitia Ekonomi. Ada banyak PDF ataupun video yang telah disediakan jadi kamu boleh cari yang berkaitan, kemudian insyaAllah yang mana request tu kita akan cuba buat lah. Cuba buat kelas. Okay. Dah nampak kuizi? Ada. Dah share audio tadi? InsyaAllah. Hopefully it works well. Okay, so to play this game or share via copy link bagi. Okay, kejap ya. Control V. Okay, teacher dah share link tu Okay, kamu tengok dekat chat tu ada link. Okay, boleh masuk. Okay. Okay, masuk. Okay, yang baru ni kita dah umumkan teacher, icon untuk ekonomi rasanya pelajar sekolah teacher yang dapat. Apa tu? Dia ada dua. Pelajar 5 tak lepas ya? 2020. Dia ada dua orang. Seorang lagi lupa nama dia daripada Sabah. Tapi quiz yang tak akhir dia tak buat. Dan apa Syekh Irfan. Dia dapat quiz yang tak akhir tu sampai form 4 sampai form 5. Dia dapat 90 lebih. Memang power lah. Dapat A plus kot tu. Boleh join. Kita tunggu. Ada lagi tak? 9. Baru 9. Masuk lagi. 11. Sebab dekat top chat kita ada 45. Sekarang ni kamu boleh join quizzes ni. Okay, cepat. Saya bagi masa. Tenang je kan, kuis yang kita belajar tadilah. Okay. Sekarang dah ada berapa? Sekarang ada berapa ya? Dia tak ada nombor ke? Atas. 18. Baru 18. Kita bagi seminit dua lagi. 19. Adam Sidki Zah. Siapa lagi baru masuk? Myra, Awang, MOE, Zarifah, Magdalene, Iqbal, Syafiq, Yu, KY, Isabella, Asli, Lavanya, Mi, 22. Apa lagi? Top chat ni ada 34.
Umat, Jangan Jaya. keluar kot. Dia keluar daripada sini masuk krisis. Hadira, Clarissa, Isha, Prinita, Nair. Okey, 23, Farah Anissa. Jangan lupa masuk balik lepas ni. Nurul, Farah Anissa. Okey, sikit lagi, cepat-cepat. Dah. So tonight we should finish on time lah, pukul 9. Sebab depan ni nak masuk apa Ustrasan time lah. Nak solat dulu, solat isyak dia. Okay. Alright. 25 macam tak bergerak dah ni. 10, 9, 8. Macam ada dengar lah, dia buka apa tu ke, buka apa ni, gadget, audio tu. Tolong, ada handphone yang tak mute betul kot. Okay, 26. Okay, rasanya boleh start dah kot. 26 macam dah tak bergerak sangat. Okay, dah ya. Okay, siapa apa yang masuk kalau, lewat tak apa, anda terus je. Apa. Masuk je. Okay. Masuk je. Oh, lupa. Okay, dengar ada suara? Ada. Ni senang je, semua betul salah je. Jadi tak payah tengok jawapan. Yang ni panjang sikit, 30 saat. Yang lain semua 20 saat. Sebab ayat pendek-pendek. Okay, jawab-jawab. Ada lagi tak jawab tu? Sudah keluar lah. Cepat. Aduh, setiap kali mesti ada orang yang senyap, dia terkeluar ke macam mana ke, tengah-tengah nak buat mak dia panggil ke. Oh, macam yo, cepat lah. Okay, baik. 22. Semua betul. Semua betul. Very good. Jika rakyat berfikiran tertutup, mudah untuk berlaku globalisasi. Ya Allah, senangnya. Dia patut jawab. Betul atau salah? Cepat. Time's up. Dia 22 orang ni je. Lagi 5 tu memang dah tak gerak dah tu. Wah, ni Azri dah potong. Azira. Okey, ada juga yang ya Allah, ramai dia salah. Macam betul-betul sayang, berfikiran tertutup. Kita kena berfikiran terbuka, baru mudah berlaku globalisasi. Macam betul-betul. Kadang-kadang betul salah ni pun budak-budak ni dia nak kelangkap apa kan. Sebab kejar masa. Antara ciri globalisasi ialah mengekalkan pasaran sedia ada. Dia kena fikir juga ni. Dia juga tak jawab. Tapi dah ramai sikit, 24. Dua orang tak dapat jawab. Hadira setia. Okey, Iqbal. Alright, ramai yang salah. Bukan mengekalkan, kita meluaskan pasaran sedia ada. Perkataan mengekalkan tu salah. Okey. Alright. Naura yang betul. Rasa macam senang salah tapi susah pada budak-budak. Ni senang. Antara peserta baharu dalam industri makanan negara ialah KFC dan MACD. Ini untuk mengukuhkan apa yang anda belajar tadi. Jangan tahu makan je. Jangan makan ingat. Dia tengok. Iqbal dah naik. Iqbal pula naik. 22 betul. Dua orang salah. Okay, good. Sistem komunikasi yang canggih membolehkan globalisasi berlaku dengan cepat. Yeah.
Okey, baik. Siapa leaderboard? Iqbal, Anis, Azri, Sabella. Okey, jawapannya 24. Betul, semua betul. Okey, senang ya ni. Okey, ada 8 soalan. Hai, alright. Hai, kenapa dia tak keluar pula? Next question. Ah, okey. Petronas dikawal oleh ibu pejabat di Singapura. Acah betul-betul. Ah, Azri dah naik potong Iqbal, tapi Iqbal tempat kedua. Okey lagi. Alright. Hah? Masya Allah. 20 orang salah. Petronas dikawal oleh ibu pejabat di KLCC di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jawapan dia betul tu. 20 tu yang jawapan dia salah kan? Dia 20 orang ni lah betul. 4 ah, orang salah. 4 orang yang salah. Oh, ya, ya. Betul. Eh, sekejap. Ke teacher yang salah letak eh? Haa, 20 orang jawapannya salah. Okey. 20 orang jawab salah tu dah. Aduh, dah pening dah. Betul. Ah, yang dah jawab salah tu betul. Alright, alright. Pening dah kepala. Okey, 6. Membuka kilang di negara luar akan mengurangkan kos pengangkutan firma. Cepat. Ada juga saat je ni lagi. Next time kena bagi juga 30 saat. Ingat ke sempat juga 20 saat. Pendek sangat kot. Next time dia bagi 30 saat ni. Habis dah. Okay. Iqbal leading 21 orang betul. Ya, yeah, dia akan mengurangkan betul. Ada 2 soalan lagi. 8 soalan semua. Buat 8 je senang. Kalau lebih nanti ambil masa sangat. Antara motif untuk membuka operasi di negara luar adalah meningkatkan keuntungan. Cepat jawab. 4 orang tak jawab ni. 24. Tadi pun 24 maksimum. Ada yang dah keluar kot. Isabella. Okey, Isabella pula naik. Okey, 23 orang betul, seorang salah. Alright, good. And this is the last question. Do you want, this is the last, oh, 7 je. Okey, baik. Kita tengok parade. Okey, siapa yang menang? Isabella, Iqbal kedua, Hazira, 5 setia, 3. Okey, 1 orang berapa orang? 100% ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, adakah nama anda di situ? Okey, kita tengok eh, yang 100% betul, nanti dia orang seronok lah tengok nama dia orang. Okey, tahniah kepada, kejap, teacher kena bacakan nama ni, Isabella, Iqbal, Hazira. Awang, Zarifah, Anis, Magdalene, Adam Sidki, Muhammad Syafiq, Clarissa Jane, anda semua adalah pemenang malam ini. Tanya. Okay, so itu saja daripada teacher. Balik kepada Cikgu Ainul. Nah, ni kita habis on time lah ni hari ni. Okay, terima kasih kepada Teacher Yuhaida atas perkongsian yang bermanfaat dan menarik sebentar tadi. Jadi tahniah diucapkan kepada semua ya, yang tetap setia bersama kelas kita pada malam ini dari awal hingga ke saat ini. Jadi link sijil telah pun diberikan pada ruangan chat. Jadi sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat selepas setengah jam sesi live ini berakhir. Jadi pastikan anda menggunakan hanya email ididik yang betul kerana kesalahan memasukkan alamat email tidak akan dilayan betul sekarang masih lagi email IDD Sebagai tanda penghargaan, mari kita like, subscribe di bawah yang belum subscribe, yang dah subscribe jangan pula tekan nanti jadi unsubscribe
Kita like, subscribe, share channel presenter kita pada malam ini, iaitu Teacher Yuhaida. Ya, jadi kelas seterusnya ialah pada setiap hari Sabtu 8 malam untuk kelas Teacher Yuhaida. Okey. Jadi sila layari www.academyyoutubo.com untuk mendapatkan maklumat terkini dan jadual kelas tuition Kucuma Ayu. Kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Ya, juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang telah disediakan di portal Ayu. Ya, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ya, jadi bersempena dengan 16 Mei pada esok hari, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, terutamanya guru-guru ekonomi seluruh Malaysia, ya, daripada kami seluruh panitia ekonomi Akademi YouTuber. Ya, jadi tema kita pada tahun ini masih lagi dikekalkan, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Ya, okey. Jadi diharapkan semua penonton, anak-anak murid, ya, sudilah kiranya mendoakan guru-guru kamu agar dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus, ya, untuk terus bersama kamu berkongsi ilmu dan juga apa ni, sama-samalah kita mendepani cabaran, ya, pendidikan norma baharu ini. Okey, jadi jangan lupa Akademi YouTuber, ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma, insyaAllah. Okey, jadi sebelum berakhir, ada mata pandanglah keindahan, ada mulut berbudilah pertuturan, ada hati berilah kesayangan, ada salah dan silap sudilah memaafkan. Sesungguhnya segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala jua, dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Sekian, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Ingat, kekal selamat, patuhi SOP, dan bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, ada yang tanya macam mana nak dapatkan email EDD Teacher Baru Kupo link tu. Anda tekan link tu, anda isi borang permohonan kat situ untuk dapatkan email EDD. Anda tunggu beberapa hari untuk dapatkan anda punya email, ya. Okey, terima kasih yang mengikuti. Share dengan kawan-kawan mana yang terlepas kelas malam ni, dia orang boleh tengok lagi. Tekan link je malam ni, dia orang boleh tengok lagi. Dan anda juga boleh ulang. Okey, baik. Terima kasih. Okay, bye. Bye. Selamat Hari Guru semua. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari EDD dan Kelab Guru Malaysia, membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.